Dunia perfilman di Korea Selatan kembali menghadirkan film mata-mata terbarunya. Kali ini, mereka juga akan mengambil latar ketika negara tersebut masih berada di bawah tangan kekuasaan Jepang. Mungkin kita masih ingat akan film, Assassination, yang rilis pada 2015, di mana film mata-mata tersebut mempunyai latar di tahun 1930-an, di Seoul dan Shanghai, saat terjadinya penjajahan Jepang terhadap Korea Selatan. Film tersebut menjadi film terbaik di ajang Blue Dragon Film Awards ke-36, dan Baeksang Arts Awards ke-52. Pendapatan film ini pun tak main-main, Assassination, masuk box office di Korea Selatan dengan pemasukan mencapai $90 juta. Kini film mata-mata terbaru Korea Selatan dengan latar tahun sama, telah hadir di Indonesia. Film yang berjudul, Hantom, ini, disutradarai dan ditulis oleh Lee Hyang. Ia sendiri pernah mengarahkan film aksi, Believer, yang rilis pada 2018 lalu, dan dibintangi oleh Cho Jin-wook dan Cha Sung-won. Berlatar pada tahun 1933, ketika Korea berada di bawah pendudukan Jepang, 5 orang di Gyeongseong, dicurigai sebagai mata-mata Phantom, organisasi anti-Jepang yang akan disinyalir telah masuk ke badan pemerintahan Jepang yang saat itu menjajah Korea Selatan. 5 tersangka yang berhasil dikumpulkan Jepang adalah Junji Murayama, diperankan, Sol Kyung-gu, lalu Park Cha-kyung, diperankan, Lee Hani, ada Yuriko, yang diperankan, Park So-dam, juga Baek-ho, yang diperankan, Kim Dong-hae, dan Cheon, yang diperankan, Seo Hyun-woo. Kelimanya dibawa ke sebuah hotel besar di atas bukit yang menjorok ke arah pantai. Pasukan keamanan Jepang, yang dipimpin oleh Kaito, diperankan, Park Hae-soo. Bertanggung jawab atas penangkapan itu, dan berusaha menemukan siapa Phantom itu sebenarnya, dari 5 orang itu. Mereka ditempatkan di kamar berbeda, kecuali 2 wanita, Park Cha-kyung dan Park So-dam. Kelimanya akan diinterogasi secara acak oleh Kaito, dan masing-masing kamar yang mereka tempati, telah dipasangi penyadap yang akan merekam semua gerak-gerik mereka. Mereka mencoba membuktikan kalau mereka bukanlah mata-mata Phantom. Namun, waktulah yang akan membuktikan, siapa yang sesungguhnya berjuang bagi negara mereka. Film ini mungkin akan terasa sedikit lama dan membosankan di awal, karena memiliki cukup banyak dialog, kode-kode rahasia yang membingungkan, hingga karakter misterius yang akan terungkap di akhir. Jarang kita melihat subgenre cerita detektif, dipadukan dengan aksi thriller mata-mata, tetapi film ini berhasil keduanya. Meski begitu, film ini tidak terlalu mengikuti teori cerita detektif klasik, yang pertama kali kita saksikan lewat film, Maltese Falcon, 1941, yang dibintangi oleh Humphrey Bogart, serta beberapa film adaptasi Agatha Christie, yang mulai booming di tahun 1960-an. Di film ini, tidak ada pengungkapan yang jelas tentang siapa Phantom sebenarnya, saat semua orang menghadapi Kaito saat makan malam. Mereka berlima terdiam, sampai satu bertindak sendiri, dan yang lainnya melakukan sesuatu yang berbeda. Tindakan ini praktis membuat momen kebenaran yang seharusnya menjadi tanda dari cerita detektif, hilang seketika. Kita akan mendapatkan jawabannya tepat setelah makan malam yang mengerikan itu. Aspek teknis yang disajikan dalam Hantom luar biasa. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah aspek artistik dan scoring musiknya, yang membuat penonton terkagum-kagum hingga film selesai. Aspek artistik yang mendetail, membuat tampilan Hotel Art Deco ini, menjadi fokus perhatian penonton. Hotel ini adalah seri, Hantom, yang paling menarik dan penting, di mana kita bisa melihat kelima tersangka menjelajahi lingkungan mereka sendiri, dan mencoba mencari tahu siapa teman dan musuh mereka. Begitu juga dengan semua pernak-pernik yang digunakan pemain, juga sangat detail, termasuk bioskop dan area sekitarnya tempat para pemberontak berkumpul, dan berbagi kode penyamaran, melalui poster film Dracula. Sinematografi sama baiknya. Aksi demi aksi digambarkan secara menarik dengan berbagai sudut pandang, yang membuat penonton seolah-olah menyaksikan aksi pertarungan, yang ditampilkan dalam banyak adegan penting seperti di rumah sendiri. Aktingnya sendiri juga sangat menarik. Semuanya bisa berbagi peran yang sama.